Kontingen Kalimantan Timur berkomitmen untuk memaksimalkan ajang Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 Solo 2024 sebagai upaya memburu tiket menuju pelatihan nasional atau Pelatnas. Venue berkualitas dan pengalaman Kota Solo menjadi tuan rumah multi-event membuat kualitas pertandingan akan terjaga. Kontingen Kalimantan Timur mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada Rabu 2 Oktober 2024 pukul 9.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat setelah melewati penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Kalimantan Timur, Soharyanto, menjelaskan bahwa pihaknya akan menerjunkan total sebanyak 176 atlet untuk berjuang di Peparnas 17 Solo 2024. Para atlet ini akan mendapatkan dukungan dari 76 pelatih dan ofisial serta 36 pendamping. Lebih lanjut, Soharyanto menyebutkan peparnas 17 ini harus dimaksimalkan dengan baik oleh para atlet muda yang mewakili Kalimantan Timur. Sebab pada ajang ini, NPC Indonesia akan menjaring bakat-bakat baru yang bakal ditarik mengikuti pelatnas. Nah, seperti itu. Jadi ini sportivitas memang dia tidak ada lagi ini kesempatan. Kebetulan kalau di NPC ini tidak seperti Koni ya Pak ya. ini sudah pernah dapat emas elit. Nah, jadi memberi kesempatan itu sistemnya seperti itu. Memang luar biasa. Jadi ini jadi jadinya anak-anak atlet pendatang ini yang baru ini sangat sangat ini Saya nah bisa kemarin sama dia kalah dia emas. Dia bilang nggak usah lagi elit dia gitu. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya memang sistemnya bagus. Dengan aturan semacam ini menurut Suharyanto, semangat pembinaan atlet pada ajang Peparna 17 ini bisa tetap dijaga. Hal ini pula yang mendorong atlet-atlet pendatang baru untuk tampil lebih maksimal di kategori nasional. Suharyanto merasa antusias dengan kesiapan Kota Solo yang memiliki jejak rekam panjang dalam menggelar multi event olahraga. Misalnya, Pekan Olahraga Nasional atau PON edisi pertama bergulir di kota ini sejak tahun 1948. Bahkan Ajang peparnas edisi perdana tahun 1957 juga digelar di kota Bengawan.